Paparan Majalah 3, malam ini. Disangka gila, namun hobinya mengumpul botol hanyut mampu menarik minat pelancong mengunjungi rumah botol. Luarannya, nenek besi ini kelihatan biasa seperti wanita seusianya. Namun, dia mampu menghasilkan pelbagai alatan besi. Menghabiskan separuh usianya menghasilkan acar besi, Raja Syahriman mencipta nama dalam bidang seni halus. Nak buat apa botol banyak-banyak? Bukan aku nak jual budu. Piko bawa balik. Ada kadang ada orang ingat pakcik ni tak betul. Ha? Kata kesiam dia. Mana anak dia ni tak jaga ke? Pok was-was. Sebab pok rasa ini botol arak. Lepas tu aku nak berdakwah pula dengan botol arak. Daripada permulaan dia buang botol ni sehingga tarikh pok jumpa, lama dia 14 tahun. Baru pak jumpa. Mana lamanya botol ni duduk di dalam laut. Hamparan lautan biru. Di dalamnya terdapat pelbagai sumber rezeki yang berpotensi untuk diteroka. Ia juga tampak tenang, memberi kedamaian kepada jiwa yang melihatnya. Di sebalik keasyikan alunan ombak yang menghempas pantai, ia juga membawa 1001 rahsia lautan. Kampung baru penarik Setiu Terengganu. Dalam menampilkan kelainan, di sini terletaknya sebuah rumah kampung menempatkan lebih 5,000 botol yang telah hanyut di pantai. Botol-botol yang dikutip dibuat daripada pelbagai sumber, antaranya botol kaca, botol tanah liat dan botol aluminium. Sejak lebih sedekad lalu, Tengku Muhammad Ali Tengku Mansor atau mesra disapa Pak mula mengumpul botol-botol ini. Berusia 70 tahun, kudratnya masih kuat untuk mengutip lebih 10 botol kaca dalam sehari. Walaupun baru sahaja selesai menjalani pembedahan hujung Ogos lalu, bapa kepada 8 orang cahaya mati ini tidak lelah meneruskan usaha mengumpul botol dari pantai. Setelah Pak balik ke kampung ni tahun 2005 dan masa itu kami pergi ke pantai. Bila pergi ke pantai kami melihat botol banyak dan kami terpanggil untuk kumpul botol-botol ni kerana kebanyakan botol pecah. Jadi kami rasa perbuatan yang tidak baik kerana orang datang ke pantai selalunya nak main pasir. Jadi kalau kita pecahkan, mungkin tangan orang tu akan luka dan berdarah. Jadi Pak pun suruh dia orang bawa hantar ke rumah, kita bayar 5 sen sebiji. Lepas tu itulah permulaannya. Idea tercetusnya penubuhan rumah botol ini disebabkan sekeliling rumah lamanya dipenuhi dengan botol, terutama di bahagian stor tanpa penjagaan yang rapi. Banyak botol datang ke rumah, adik pak pun nak buat apa botol banyak-banyak? Bukan aku nak jual budu. Jadi pak pun ambil 10 biji, taruh atas meja, pak renung kan. Cantik juga dia punya shape ni. Tak pernah aku tengok botol ni yang menarik. Jadi bermula hari itu pak pun kata, okey, mulai besok kamu pergi sendiri ke pantai, cari yang lain. Kita tak mau yang sama. Kalau yang sama tak ada gunanya. Jadi pak ambil kalau yang cantik-cantik tu 5 biji. Sebab pak mungkin ada tukar dengan orang lain ataupun ada orang nak beli pak jualkan. Tak, syaratnya pak ada tinggal yang balance lagi. Jadi mula hari itu pak start berjalan. Pak jalan 5 km. Piko botol. Bawa balik. Ada kadang ada orang ingat pakcik ni tak betul lah.
Kata kesiam dia. Mana anak dia ni tak jaga ke? Lepas tu dia tanya pak, kenapa ni nak buat apa botol? Pak kata sajalah hobi saya. Saya mungkin kumpul dia menjadikan satu galeri, saya kata. Datuk kepada 17 orang cucu ini mengubah suai rumah pusakanya secara bersendirian. Setiap batu konkrit yang terdapat di sekitar rumah botol ini adalah hasil usaha Pak. Namun, selepas doktor mengesahkan Pak mengidap penyakit hernia, dia tidak dapat lagi melakukan kerja-kerja berat. Ini adalah dekorasi luaran yang telah berjaya dihasilkan oleh Pak sendiri. Rumah botol ini dibuka setiap hari dan tiada bayaran dikenakan kepada pengunjung yang hadir. Hari yang pertama saya pergi itu, saya jumpa di tepi pantai kampung saya satu botol yang pelik. Dia macam mucung dia dah terbakar. Yang body dia okey lagi. Tapi itu yang buatkan saya teringat tu pasal dia lain dari yang lain. Dan ada satu botol tu masa Pak pergi buat umrah. Bila kita balik ke pantai di mana Nabi Yunus alaihissalam dimutahkan oleh ikan nam. Jadi bila dia mutahkan ikan nam di tepi pantai tu, ustaz tu beritahu Pak, Pak pergilah berdoa dekat pantai ni, dia mujarak ni. Jadi Pak pun tengok orang ada tak ni, aku nak berdoa ni, nanti orang dengar. Aku minta botol, orang mari Mekah lah. Jadi orang tak tahu hobi kita. Jadi Pak pun kata, ya Allah, bagilah aku botol kecil saja cukuplah. Senang aku bawa balik. Kalau besar kan tak boleh. Jadi bila Pak tengok, ada botol kat dalam lah. Alhamdulillah, Tuhan, kau beri botol untuk aku tunjukkan anak cucu aku. Nah, baru botol ini bukan senang-senang nak dapat ni. Selain ribuan botol hanyut yang dijumpai dari pelbagai negara, di sini juga terdapat ruangan botol minyak wangi yang diberi oleh orang ramai. Banyak-banyak botol yang beribu-ribu ni, ada lima yang paling istimewa pada Pak. Yang pertama sekali, dia ada dalam botol tu, kalau kita tak perasan, kita kena tengok betul-betul dekat mentari baru kita nampak ada singa di dalam. Kepala singa. Lepas tu sebenarnya botol tu dia buat macam wood carving. Dia tebuk orang. Itu yang heran dia, yang pelik tu. Kedua, botol yang Pak jumpa mula-mula sekali. Dia kenangan pada Pak dia, sebab dia lain dari yang lain. Yang ketiga, ada satu botol tu dia mempunyai geluk lah, geluk peta dunia. Tapi dia taklah bulat lah. Dia tu botol tapi peta tu bukan dilokir atau ditampal tak. Peta ni dibuat dari asal. Daripada asal botol, mana kita tak boleh buang-buang. Dia pemenang. Yang keempat, dia punya botol ni, dia punya workmanship dia tu terlalu halus. Seolah-olah macam dia buat dengan tangan. Dan dia punya betuk, dia punya berlainan. Dan yang kelima, itu botol tu mungkin dalam 100 tahun, 200 tahun dulu yang dipunyai oleh keluarga orang putih. Dia menetap di sini. Jadi bila dia meninggal, tak ada orang, rumah-rumah dia pun jadi punah, rosak. Jadi ada satu hamba Allah datang bagi pada Pak. Keterujaan Pak terhadap dunia botol semakin menjadi-jadi, terutama semasa dalam tempoh 3 tahun mereka berpindah ke kampung baru Penarik. Sebelum ini, Pak sekeluarga tinggal di Pulau Kapas, Marang, Terengganu. Melalui pengalaman, botol yang unik biasanya akan dijumpai ketika awal tahun. Sebenarnya anak cucu Pak, dia orang dah tahu naluri Pak. Daripada kami permulaan kahwin, terutama isteri, dia tidak pernah menghalang apa saja yang Pak suka. Sebab dia tahu bahawa kita buat ini adalah satu kegemaran. Kadang-kadang dia pula mari tolong. Perekat permulaan dulu, anak cucu Pak ni tolong atur tutup pasal dia terlalu banyak, beribu botol. Jadi kita tak mampu nak buat seorang. Putra Faris Danish atau mesra disapa Danish, 12 tahun. Menjadi rutin hariannya, Danish akan membantu datuknya menguruskan rumah botol setiap kali pulang dari sekolah. Hasilnya, Danish juga tidak kekok untuk melayan pengunjung di rumah botol ini dan menerangkan setiap satu kisah koleksi botol di sini. Selain mencuci botol, Danish pun menyapu, tutup pintu, buka lapu, lap botol, susung, semua.
Kalau botol tu dibalut dengan kain merah, kain hitam, kain putih dan kain kuning, jangan kita ambil. Tapi bila Pak nak buat ni, Pak was-was. Sebab Pak rasa ini botol arak. Lepas tu aku nak berdakwah pula dengan botol arak. Pantai Kuala Baru, Setiu, Terengganu. Kebiasaannya, Pak akan pergi mencari botol-botol yang terdampar di pesisiran pantai di sini. Kedudukan rumahnya yang berhampiran dengan pantai ini seakan memberi ketenangan pada dirinya. Bukan sahaja dikelilingi pemandangan semula jadi yang indah, malah mudah untuk dirinya bersiar di tepi pantai sambil mengutip botol. Demi keselamatan, Pak akan lebih peka dan berhati-hati ketika mengutip botol supaya tidak terambil botol yang mengandungi benda khurafat. Botol ni sebenarnya kita tidak tahu sama ada dia ada benda apa di dalam. Tapi selalunya dalam pengalaman Pak, kalau botol tu dibalut dengan kain merah, kain hitam, kain putih dan kain kuning, jangan kita ambil. Kerana itu ada orang-orang yang percaya dalam ilmu-ilmu halus. Dia melepas benda-benda ya. Kita berhenti kat sini. Berhenti rehat. Minum. Pernah satu tempat tu di Besuk, kami tak boleh pergi ke kereta. Jadi kami tinggal kereta di tepi sungai. Jadi ada satu nelayan datang, kami tambuk dia. Bila kami tambuk dia, kami kata kami nak tumpang pergi sebelah sana, sebelah pantai. Ada hal. Jadi kami pun pergi. Bila kami pergi, kami kumpul-kumpul botol yang banyak nak orang mari. Orang tak mau ambil kami. Dia ingat kami tak betul lah. Dia kata, pakcik ni nak buat apa dengan pelapung yang besar-besar tu? Nak buat apa ni? Tak ambil dia. Macam mana tak ambil pakcik? Macam pakcik kereta duduk sebelah sana. Jadi kalau kamu tak bawa saya balik, kesianlah saya. Takkan saya nak tidur di tepi pantai, tak ada orang. Langsung dia pun bawa balik. Selepas menjalani pembedahan uluran usus pada 30 Ogos lalu, Pak sentiasa ditemani oleh anaknya, Tengku Puteri Tengku Muhammad Ali, 36 tahun. Pada awalnya, hasrat bapanya tidak disokong kerana tidak menjana keuntungan. Rumah botol tu kita sewa untuk orang lah kan. Lepas tu itu kira rumah tu kosong. Jadi dia pun ambil keputusan untuk berhenti kerja. Jadi masa tu dia bagi tahu nak buka rumah botol tu memang semua ni memang menghalang lah. Sebab apa ni macam rugilah kan rumah botol, nak buat rumah botol tak ada orang duduk. Lepas tu lama tu fikir-fikir untuk hobi dia, kita orang bagi je. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tak banyak hari ni. Botol yang kecil-kecil. Pak bersyukur, walaupun dia dinasihatkan supaya tidak melakukan kerja berat, namun minatnya dalam mencari botol di tepi pantai masih boleh diteruskan. Jamaliah Kamarudin, 66 tahun. Isteri yang dinikahi selama 47 tahun ini sentiasa menjadi tulang belakang Pak. Dah lepas pada dah dia dah hotel tu dah ni dia jual. Jadi duduk di bandar dah tak ada kerja. Jadi dia minta balik duduk di kampung lah, duduk rumah saka tu. Duduk rumah saka dah puas kan. Jadi hari-hari dia duduk kutip botol, bawa botol. Mula-mula ni tak berapa juga pasal dia tak ada benda kan, dia duduk kutip botol. Lepas tu dia pergi kerja jadi warden sekejap. Jadi dalam masa tu pun dia kutip lagi, kutip botol. Tapi dia kabur lah kemar, kata kita buat museum. Jadi rasa museum kan benda tu tak logik sebab kita duduk kampung kan. Habis dia pun nak buat juga. Itu kata tak apalah, ikut lah. Jadi hari-hari itulah. Lepas dia hantar cucu sekolah apa semua tu, dia ajak Ma pergi biar-biar patah dia tinggal Ma dalam kereta dia pergi ikut sampai pukul 1 budak-budak nak balik sekolah. Balik. Kalau hari cuti pula, macam itulah buat bekal, buat apa, bawa cucu pergi sampai ke Pahang lah, sampai pergi sampai ke Kota Baru. Jadi setiap pantai memang dia berhenti. Uh,
Selalunya kalau Pak dah dapat botol-botol tu, Pak akan simpan di mana? Botol-botol yang kita dapat daripada laut tu, daripada pantai, kita akan simpan di dalam tangki ini. Okay. Ha, tangki ini kita ada lebih kurang 3 tangki ini. Jadi ini sebenarnya kita tutup supaya tidak masuk air. Kalau masuk air, dia membahaya pada jentik-jentik. Okay. Ha, ini perlu dicuci. Bukan senang nak cuci. Dia kena ada beruh. Betul. Ha, kita beruhkan. Dan botol-botol ni kebanyakan daripada seluruh dunia. Ha? Kalau puan tengok ni, macam ni, dia shake dia ni. Ada corak. Ha. Ha, dan ini ada macam ni gambar orang. Ha, ini dia pada dipanggil marble ni. Dibuat daripada marble. Ha, dia lawa ni, dia marble. Dia panggil white marble. Selalunya ni daripada Korea ataupun Taiping. Tu. Taruh di sini. Taruh ke bawah. Kita cuci botol. Taruh. Jam 6 petang. Hari ini, dua orang cucunya ditugaskan untuk membasuh botol-botol yang telah dikumpul. Setiap botol harus dicuci dengan bersih sehingga hilang bau. Kemudian, botol yang telah dicuci harus dilap sehingga kering. Bila kita buat begini, kita mempunyai sedikit sedekah daripada segi ilmu. Kita tak ada ilmu yang banyak. Tapi bila Pak nak buat ni, Pak was-was. Sebab Pak rasa ini botol arak. Lepas tu aku nak berdakwah pula dengan botol arak. Jadi Pak pergi pejabat kodi daerah Stew. Pak, assalamualaikum. Dia kata, waalaikumsalam Pak. Nak pergi mana? Saya nak jumpa tuang ni sebab saya nak buka galeri botol. Nak buka di galeri botol, apa pula mari jumpa pejabat agama? Dia pun heran. Saya kata, betul tuan. Saya nak jumpa sebab ada sebab musabab dia. Sebab botol-botol yang saya kumpul tu 70% arak. Jadi kalau saya berdakwah tulis nama Allah ke tulis Al-Quran, orang akan kata. Jadi dia kata, Pak Cik, yang haram tu arak. Botol ni Pak Cik cucilah. Cuci yang bersih, jangan ada bau. Kalau boleh jangan ada jenama. Jenama tu menjadi satu fitnah. Botol tu dah kira lain dah, dia kata. Cuma biarkan bersih. Okay, Pak, dalam banyak-banyak botol, yang Pak jumpa dalam dua botol ni adalah surat. Kalau Pak boleh ceritakan sikit kandungan surat ni apa? Sebenarnya surat yang Pak jumpa ni pada permulaannya tidak nampak. Sebab botol ni dibalut oleh kotoran. Jadi bila Pak bawa balik, kita mula start cuci. Baru kita lihat ada surat di dalam. Dan dua botol yang Pak jumpa, yang satu ini. Tapi ini tak boleh dibaca lagi sebab air sudah masuk ke dalam. Tapi yang ini, yang kecil ini, air belum masuk dan kita boleh buka dia. Dan Pak cuba nak baca, tapi dia bertulisan Korea. Jadi Pak menghubung ada satu kawan yang mana dia ada hotel. Dia ada pelanggan dia daripada Korea. Minta tolong bawa kemari. Daripada permulaan dia buang botol ni sehingga tarikh Pak jumpa, lama dia 14 tahun. Baru Pak jumpa. Mana lamanya botol ni duduk di dalam laut. Dan bila kami panggil ni orang Korea tu, dia pun buka dan dia baca. Dan kandungan surat ni adalah daripada seorang gadis ataupun dia sudah beristeri. Sebab dia kata dia minta doa supaya siapa yang berjumpa botol ni supaya berdoa supaya perkahwinan dia direstui oleh keluarga dia. Jadi menunjukkan mungkin dia perkahwinan dia itu tidak direstui oleh keluarga. Jadi Pak pun dengan secara tak langsung, kita berdoa lah kan, supaya dia kekal dalam perkahwinan dia. Okey, lagi satu Pak. Yang ini Pak jumpa hampir 10 tahun daripada ini. Tapi ini Pak jumpa jauh di dekat Dungung tu. Ini di Universiti Darul Iman di Besuk. Ini di Dungung lebih kurang 160 km daripada tempat ini. Dan ini bila Pak jumpa, dia masih nampak ni ada surat ni. Permulaannya Pak takut nak ambil. Pak ingat ada tempat orang yang halu, orang lepas. Tapi bila Pak amat-amati, ada surat dalam.
Tapi bila Pak lihat surat ni dah hancur, dah jadi bola pun, ada bola ada dalam tu. Dah jadi bola. Jadi Pak pun tak dapat nak tahulah apa ajak dia, kita pun tak buka lah. Sebab dia tak boleh dibaca kan. Jika di sebelah pagi, Pak hanya menghabiskan masa di tepi pantai, di sebelah petang pula, Pak pasti akan meluangkan masa bersama isteri, anak-anak dan cucunya di rumah. Baginya, tanpa keluarga, minat terhadap koleksi botol ini takkan berjaya terlaksana. Rumah Botol berjaya mencipta jenama pelancongan negeri Terengganu di setiu khasnya kawasan penarik. Selagi hayat dikandung badan dan kudrat masih bertenaga, Pak akan meneruskan hobinya mengumpul koleksi botol yang dikutip dari pantai. Pak percaya ia tidak hanya sekadar hobi, malah membantu mengindahkan kawasan pantai dan memberi ilmu baru bagi setiap pengunjung di Rumah Botol. Bangga lah. Mana ada orang perempuan tolong buat kerja besi, kerja lain banyak lah kan. Kerja besi ni payah sikit. Saya rasa bangga juga lah. Walau telah mencecah usia 60-an, wanita di usia emas ini tetap gigih membanting tulang membantu suami tercinta. Selagi nyawa dikandung badan, Zainab setia dikala suka dan duka demi keluarganya. Tasik Gelugo, salah sebuah bandar di daerah seberang perai Pulau Pinang. Kampung Tok Bedu, Tasik Gelugo. Sejak kecil, Zainab Ibrahim, 67 tahun, dibesarkan di kampung ini. Dikurniakan 7 orang cahaya mata, Zainab dan suaminya, Abdullah Ismail, kini turut mempunyai 19 orang cucu. Secara luaran, ciri-ciri keibuan pada diri Zainab sangat ketara, apatah lagi ketika melayan anak-anak dan cucunya yang berkunjung. Namun, siapa sangka wanita yang sudah menjengah usia lebih separuh abad ini mampu menghasilkan pelbagai jenis alatan berasaskan besi seperti parang, pisau, golok dan kapak. Sejak 45 tahun lalu, Zainab mula membantu suaminya dalam kerja menghasilkan peralatan besi. Zainab turut mempelajari kemahiran menempa besi daripada suaminya bagi meringankan beban Abdullah. Bantu suami lah. Sebab suami makan gaji saja. Ha, tu makcik tu dia bonti lah, buat sendiri. Kalau nak, suami buat seorang dia tak boleh nak buat, dia kena ada pembantu. Tu yang makcik bantu dia lah. Abdullah Ismail, 69 tahun. Ketika di usia belasan tahun, Abdullah mula mempelajari teknik menempa besi melalui sepupunya. Ketika Zainab melahirkan hasrat untuk membantu, Abdullah kurang berkeyakinan. Dia tidak menyangka kerja yang menjadi kelaziman bagi seorang lelaki mampu dilaksanakan oleh isterinya. Bangga lah. Mana ada orang perempuan tolong buat kerja besi, kerja lain banyak lah kan. Kerja besi ni payah sikit. Saya rasa bangga juga lah. Saya tak payahkan tapi dia boleh buat. Dia buat daripada kecil, daripada apa bawah, daripada potong besi. Dia tahu lah dia buat potong besi. Lepas tu dia tengok orang kerja, pakcik kerja seorang tak larat, dia tolong sama. Tolong sikit-sikit lah. Tolong-tolong boleh, pandai. Lepas pandai dia buat terus. Ha? Kini, mereka mampu mengupah 4 orang pekerja. Bengkel ini menghasilkan lebih 30 jenis alatan tajam. Kebanyakan hasil kerja mereka dijual kepada peniaga di pasar-pasar di kawasan ini. Okey, pakcik. Yang ini jenis-jenis parang yang macam mana? Nama dia yang spesifik. Yang ini dia panggil golok candung.
Okay. Ha, naik bukit orang pi sana orang asli ke dia naik bukit. Pakai rotan-rotan lah. Okay. Entah-entah pergi belah sana lah, belah hulu-hulu sana. Yang lain-lain ni? Yang lain-lain ni pasal-pasal pagi, pasal malam. Orang kampung pakai ni. Pakai dapur. Pakai dapur. Okay. Okay. Macam kacik ni, pasal yelah, rakyat Malaysia sekarang dah tak ramai yang makan sirih. Eh? Tapi kacik ni saya hantar pergi sampai Siam. Siam guna. Ni lagi orang Myanmar. Bangla, mereka makan pinang. Nanti laku. Kalau orang kampung tak, tak ada lah, kurang lah. Selalunya dari segi harga untuk semua jenis barangan ni, macam mana pakcik tetapkan harga untuk setiap jenis peralatan? Saya tetapkan harga lah. Tapi mereka orang menyega, dia tahu lah. Okey, contoh macam tadi barang ni kan. Okay, contohnya. Yang ini selalunya berapa? Saya tolak macam ini, saya tolak 8. Ada yang kecil 7. Macam besar ni 14. Selalunya untuk satu contohnya yang RM14 ni, untuk satu bilah ni berapa keuntungan yang pakcik dapat? Saya hitung tak banyak, dalam RM5 macam tu lah. Okey, RM5. Kenapa pakcik masih teruskan untuk buat pembuatan besi ni? Pakcik dah mahir, pakcik tak kerja tak boleh. Oh. Macam nak tak, badan tak elok. Pakcik kerja sihat. Tak boleh duduk lah. Hari ini, Muhammad Suhaimi Osman berkunjung ke rumah Abdullah bagi membeli alatan tajam. Selain untuk kegunaan sendiri, Suhaimi, 37 tahun, turut membeli alatan tajam daripada Abdullah dan Zainab untuk dijual kepada kenalannya. Menetap di Sungai Petani Kedah, Suhaimi telah lebih 2 tahun membeli alatan tajam daripada pasangan suami isteri ini. Hasil kerja pakcik ni memang amat berpuhati dan kualiti dia tu memang inilah. Orang kata apa, memang baguslah. Beli daripada saya tu dia memang berpuhati hasil apa kerja-kerja tangan pakcik ini, memang dia berpuas hati lah. Memang amat berkualiti lah dengan besi-besi dia tu. Memang apa, pisau tu memang tajam lah. Bapaknya nak gerak. Suhaimi yang juga merupakan kenalan salah seorang anak pasangan suami isteri ini antara pelanggan tetap Abdullah dan Zainab. Selain daripada kualiti hasil kerja mereka, harga yang berpatutan juga antara faktor Suhaimi masih setia melanggan alatan tajam di sini. Terima kasih, Pakcik. Dia ambil abang ini, jangan keluar saja. Walau setiap hari membanting tulang membantu suaminya di bengkel, Zainab juga tidak mengetepikan peranannya sebagai seorang isteri dan ibu. Setiap kali anak dan cucu berkunjung, Zainab akan memastikan mereka kenyang dengan masakan hasil air tangannya. Jika tidak, Zainab dan Abdullah selesa membeli makanan dari luar memandangkan mereka hanya tinggal berdua. Zainab selesa menjalankan kerja menempa besi dengan hanya mengenakan blouse dan berkain batik. Kebiasaan bekerja menjadikan Zainab tidak betah andai hanya duduk sahaja tanpa melakukan sebarang pekerjaan. Asal tak tetaklah. Sebab kita tak boleh nak duduk saja, tengok pun tak boleh, nak kena buatlah kerja depan rumah. Zainab Ibrahim, lambang kegigihan seorang wanita yang setia mengerah kudrat demi membantu suami dan keluarga. Keris, pekerisan merupakan satu benda yang orang kata membawa tuah kepada besi tadi.
Aku bukan pejuang seni. Aku hanya berjuang diri. Diri terdiri, diri terperi. Berjuang kerana tuntutan ilahi. Dengan besi aku perangi. Sifat kuat, kudrat ilahi. Jadi aku gagah berani. Berjuang untuk bebaskan diri. Pada orang aku seniman. Pelbagai rupa bentuk diluahkan. Seni cuma sebagai alatan. Luahan rasa peperangan dalaman. Hasil seninya tampak halus dan misteri. Namun, setiap satunya membawa maksud tersendiri. Raja Syahriman Raja Azidin, 51 tahun. Anak kelahiran Kuala Kangsar Perak ini mula menceburi bidang seni pembuatan arca besi lebih dari 23 tahun. Sebelum melangkah ke dunia pembuatan arca besi, Raja Syahriman pernah bertugas sebagai pensyarah di Institut Pengajian Tinggi Swasta dalam bidang seni halus selama 2 tahun. Demi minat dan kecintaan terhadap dunia seni yang begitu sebati dalam dirinya, dia mula mencuburkan diri dalam bidang pembuatan arca besi. Okeylah, dah membentuk sebilah bentukan keris. Tidak hanya terhad kepada arca besi, dia juga cenderung ke arah pembuatan keris. Pengalaman nak bina arca tu melalui bentuk-bentuk keris yang ada ni lah. Tidak juga, tapi pada bila dapat lihat objek kesenian orang kita ni, dia membuahkan satu maknanya mencetuskan ilham-ilham yang untuk digunapakai daripada ciri-ciri senjata ni, tapi dijadikan arca. Jadi aman tak tertakluk lagi sekadar untuk membentuk senjata, tapi menggunakan ciri-ciri dia sebagai membentuk arca. Antara keris terlama yang ada di dalam simpanannya adalah sebilah keris berusia 200 tahun. Ciri-ciri kemelayuan yang diukir pada hulu keris menjadikan senjata unik ini lebih berharga. Ini dipanggil pambu mengkuang dan juga ada ketandaan-ketandaan. Ketandaan-ketandaan ini dalam keris, pekerisan merupakan satu benda yang orang kata membawa tuah kepada besi tadi. So ketandaan tu boleh katakan pada orang dulu digunakan sebagai azimat, wafak dan juga doa-doa lah. Sepanjang kejayaannya, anak bongsu daripada 4 beradik ini sudah banyak menyertai pameran dan pertandingan seni arca besi yang diadakan di serata dunia. Pada tahun 2009, Raja Syahriman telah memenangi Anugerah Asia Pacific Art Golden. Anugerah ini menjadi anugerah terbesar yang pernah dia kecapi. Kini saya berada di Perpustakaan Awam Kuala Kangsar di mana beberapa hasil seni arca besi Encik Raja diletakkan di sini. Jadi Encik Raja boleh tak ceritakan sedikit maksud-maksud arca yang ada di sini? Okey, pertama ini adalah arca yang telah saya buat pada tahun 2010. Ini adalah antara arca terbesar. Tajuk dia Maharaja Lela. Yang ini Gejolak Api dan satu lagi Maharaja Lela. Dia merupakan satu pasang arca. Sepasang arca yang dipanggil instalasi. Iaitu kedudukan dua arca dengan peletakan besi ini dipanggil instalasi. Meminati seni pembuatan senjata, hampir semua hasil karya Raja Syahriman akan menerapkan elemen senjata dalam arca besi yang dibina. Arca ini diberi nama Rhythm of the 21st Century. Ia turut menggunakan peluru sebenar bagi memberi impak yang lebih dramatik dan dikaitkan dengan peperangan masa dahulu. Arca ini dibina pada tahun 2009 dan kini turut ditempatkan di Perpustakaan Awam Kuala Kangsar. Bagi sebuah arca sebesar ni, Encik Raja mengambil masa berapa lama untuk menyiapkan? Okey, arca ni antara saya ambil masa paling lama untuk menyiapkan dia, ambil 3.5 bulan.
Kangsa, Kuala Lumpur. Hasil seni Raja Syahriman turut ditempatkan di Galeri Pelita Hati yang diuruskan oleh Raja Anwar dan isterinya. Keistimewaan Raja Syahriman ni yang ramai orang notice lah atau ramai yang feedback dari orang adalah besi dia tu. Bila dia buat jadi arca, besi dia tu jadi menampak lembut atau kita panggil fluid. Raja Anwar, 54 tahun, yang merupakan abang ipar kepada Raja Syahriman, turut mengagumi kehalusan kerja tangannya. Selain menjadi bahan pameran, arca besi karya Raja Syahriman juga turut dijual di sini. Selain syarikat korporat, individu persendirian seperti ahli perniagaan dan ahli politik antara yang menjadi pelanggan di sini. Kemudian dia ni buat semua seoranglah, dia tak ada apprentice ke, tak ada pembantulah. Even pada arca-arca yang besar pun dia buat sendiri. Walau bidang seni halus sering dipandang remeh di negara ini dan dianggap tidak mampu menjandang kekayaan, Raja Syahriman tetap teguh memperjuangkan minatnya dalam arena ini. Tahun depan, dia bakal melakar satu lagi sejarah dalam kejayaannya dengan menyertai sebuah pameran solo yang akan diadakan di Kuala Lumpur. Harapannya, bidang pembuatan arca ini akan terus mendapat tempat di kalangan peminat seni halus dan terus diwarisi oleh generasi seterusnya. Istanbul, bandaraya terbesar di Turki. Destinasi pelancongan popular. Terkenal dengan tapak-tapak bersejarah, bandaraya ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Kucing, haiwan peliharaan yang mendapat tempat istimewa di hati penduduk Istanbul. Di seluruh pelosok kota ini, sama ada di lorong-lorong kecil maupun di kawasan perumahan. Antara karakteristik yang menarik bangsa Turki di sini adalah dari segi kebersihan dia. Di rumah, persekitaran dan juga bagaimana mereka berinteraksi dengan haiwan. Pihak berkuasa di Istanbul akan menyediakan tapak perlindungan bagi memudahkan orang awam meletakkan makanan kucing. Sedutan paparan majalah 3 minggu hadapan.